Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua penonton dekat Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM. So alhamdulillah hari ini hari Sabtu 21 September saya berada di masih lagi berada dekat US. So hari ini saya berada di New York City, yang mana perbezaan masa 12 jam lambat sebenarnya. Kalau dekat Malaysia pukul 8:48 malam. Tapi kita kat sini 8:48 pagi hari Sabtu 21 September. Okey, bagi yang menonton saya dekat Facebook, boleh tak minta tolong komen, adakah sound saya jelas? Adakah video okey? Cuba komen dekat bawah, jelas ataupun tidak. Okey. Sebelum kita start, minta tolong komen dekat bawah bagi yang menonton, adakah sound okey? Adakah video jelas? Okey, sebelum kita start sekejap saya tengok dulu. Okey, jelas Nurul Ain komen kat bawah ni. Okay, so hari ni, pagi, malam ni, kita adakan sesi live secara special sebenarnya hanya untuk ahli-ahli yang berada dalam Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM. Okay, so topik yang saya akan discuss malam ni adalah berkaitan dengan penamaan isomer bagi alkana, yang mana kita tahu dalam topik Form 5, bab 2, sebatian karbon, kalau pelajar-pelajar belajar di bawah subtopik alkana dan juga alkena, dia ada satu subtopik tu yang student ni kena belajar untuk membuat penamaan berdasarkan formula structure. So kalau kejap lagi saya boleh explain. Okay, sebelum kita ni kopi minum pagi, sebab kita pagi kat sini. Kalau dekat Malaysia dah malam kan. Okay, saya explain dulu sikit sebelum kita start kepada kita punya core topik yang kita akan discuss malam ni, iaitu isomer bagi alkana. Saya bagi introduction dulu berkaitan dengan alkana. So bagi yang menonton, minta tolong komen tau kat bawah, sebab saya tu tak sure adakah video ni jelas. Suara saya jelas? Jelas eh? Nur Azian, thank you sebab komen. Dia kata jelas. Nurul Ain, saya Anzri 1807. Oh, ni dekat Instagram ni ada DM cikgu rasanya. Iman Batrisha pun cakap kata jelas eh. Okay, kita kena ke depan sikit. Okey, macam yang kita tahu, bila kita sebut berkaitan dengan alkana, so kita buat introduction dulu sebelum kita pergi kepada isomer bagi alkana. So mungkin ada penonton-penonton dekat luar sana nak ajak kawan join sama. Jangan lupa cakap kat dia, kita tak start lagi, kita baru intro sikit je. Okey, kita tengok dulu formula. So bila kita bercakap berkaitan dengan formula, dalam alkana sebenarnya ada tiga formula yang penting yang kita perlu tahu. Ada tiga formula, jangan confuse tau. Yang pertama adalah formula arm. Yang kedua adalah formula molecule. Formula molecule. Kita kenal dulu formula arm, formula molecule, dan yang ketiga adalah formula struktur. Formula struktur. Bila kita bercakap berkaitan dengan formula arm. Formula arm bagi alkana adalah CnH2n tambah 2. Itu adalah M. Kalau cara saya ingat adalah M, kita ingat huruf ABC, ABCDE kan? Selepas huruf M adalah huruf N. Maksudnya formula M ni adalah formula yang kena ada N. Okey, formula molekul. Sebagai contoh macam ni CnH2n tambah 2. Kalau kita ada C3, hidrogen akan jadi darab 2 tambah 2. Darab 2, 6. Tambah 2, 8. Kalau kita
ada C5, hidrogen akan jadi darab 2 tambah 2. Darab 2, 10. Tambah 2, 12. Ha, macam ni. Okay. Katakanlah saya ambil satu contoh. Kita ambil C4. Hidrogen akan jadi darab 2, 8. Tambah 2, 10. So, kita akan ambil C4. H. 8, 10. Ha, contoh. Okay. Bila kita cakap ni formula molekul. Okay, bila kita cakap formula structure, formula structure ni adalah struktur dia, badan dia. So, maksudnya kita kena ada lukisan. Okay, kalau kita try lukis dekat sini karbon ada 4. 1, 2. Nonton dekat luar sana, if ada soalan, jangan segan silu untuk komen dekat bawah. Sebab saya boleh tengok kat sini, suara slow. So far okey tak? Suara slow kan? Depan sikit sekejap. Kita adjust. Bagus feedback dia. Okay, jelas eh? So far okay? Nur Ardila Muhammad. Dia kata suara slow sikit. Jauh tau kita, jarak kita cik. Tahulah berapa ribu batu. Kalau naik flight tu, minimum paling cepat flight rasanya 20 jam. Ke 24 jam sehari baru sampai. Okay. Formula structure, back balik kat sini. C ada 4, H ada 10. Hidrogen ada 10. Start daripada hujung dulu, kita try lukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Jangan lupa, nak jawab exam, tak boleh biar macam ni. Kena lukis dengan detail lah. Kena lukis hidrogen dia ni. Okay. Ni yang basic tapi kita tak apa, revise sikit-sikit kan. Okay, so ingat kalau soalan kata apakah formula am bagi benda alah ni, so maksud soalan tu dia nak benda yang macam ni, CnH2n tambah 2. Okay, kalau dia kata formula structure, maksud dia nak dalam bentuk lukisan. Okay, kalau dia kata dia nak tahu apakah formula molekul bagi pen tanah, pen maksud dia ada 5, karbon ada 5. So hidrogen akan jadi 5 darab 2, 10. 10 tambah 2 akan jadi 12 lah. Tiga benda ni core. Formula am, formula molekul dan formula structure. Okay. So kita padam dulu yang ni. Kita nak masuk dah kepada isomer bagi alkana. So far okay, suara cikgu okay ke tak? Comment dekat bawah tu. Okay. Padam baru kita nak start. Allahu Akbar. Allah. Okay. Untuk information bagi ahli-ahli Facebook group kuasai A plus Science Student SPM, jangan lupa hari ni hari Sabtu. Minggu depan kita ada sesi live special juga. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Tengok ada jadual yang kita keluarkan. Make sure anda yang berada di luar sana tidak terlepas lah kita punya sesi live tu. Kita dah keluarkan jadual advance ke depan. Okay, so kita tengok isomer, alkana dan alkena. Senang je. Saya bagi contoh, kalau kita ada A dan B. Okay, kita ada A dan B. A ni adalah C4, H, 8 tambah 2, 10. Okay, alkana C4, H, 4 darab 2, 8, 8 tambah 2, 10. Okay, so benda ni apa benda? Formula apa? Cuba komen dekat bawah. Ini formula apa? Ini adalah formula Suara cikgu macam sekejap slow, sekejap kuat. Yang lain okey tak? Untuk Nur Ardila, cikgu rasa cikgu sarankan cuba kamu pakai earphone. Okey, yang lain okey tak? Formula molecule, yes. Rin-rin. Rin-rin nama dia. Formula molecule. Sama lah formula molecule. Okey. So sekarang ni, untuk molekul A dan juga molekul B, okay, kita nak lukis structure dia.
So bila cikgu kata structure, maksudnya kita nak lukis bentuk dia yang tadi macam C, dash C, macam tu eh. So sekarang ni apa yang cikgu nak buat adalah kita nak lukis dia punya formula. Cikgu rasa cikgu akan slow kalau cikgu pusing sini bercakap. Cikgu pusing macam ni bercakap. Okay, so formula struktur. Formula struktur, okay. Kita try lukis eh. Yang A, C4H10. Kita lukis kat sini. 1, 2, 3, 4. Hidrogen dia ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Sementara yang struktur B, cikgu nak lukis macam ni. Tengok eh. 1, 2, 3, 4. Karbon ada 4 juga. Cuma bentuk dia, yang ni buat straight. Yang ni kita buat macam bentuk T. Okay. Then, hidrogen kena lukis berapa? Kena lukis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay. Sekarang ni, kalau kita perhatikan formula molekul untuk A dan B, sama ke tak sama? Sama kan? Okay. Tapi formula structure untuk A dan juga B, sama ke tak sama? Formula structure dua ni tak sama. So, jadi kita katakan sebatian A dan juga sebatian B adalah sejenis isomer. That's why kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan isomer? Isomer adalah kena start dengan sebatian yang mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Okey, sekarang ni faham eh? Formula molekul, formula am untuk nomira syamira eh. Formula am adalah formula yang ada N tu. Yang ini adalah formula molekul, ni adalah formula struktur. Okey, sekarang ni yang kita nak belajar adalah macam mana kita nak bagi nama berdasarkan formula struktur. Yang ini senang nama dia. Macam mana cara nak bagi? Step yang pertama, recall jap. Tengok karbon. Karbon ada 4. Jadi kita akan kira mama, it, papaya, but. But tu maksud dia but, ayat kat depan dia. So nama benda lah ni adalah but. Okay, nama belakang dia disebabkan dia adalah kumpulan alkana, kan? Alkana, kita tambah lana. Butana. Okay, sementara kalau kita nampak B ni pula, C ada 4, but juga. C 4 kan? But juga. Nama belakang dia disebabkan dia adalah kumpulan alkana, jadi kita letak nama belakang dia adalah ana. Okay. Nama sama sebab nama berdasarkan formula molekul. Formula molekul sama, nama dia of course lah sama. Tapi sekarang yang kita nak belajar adalah nama berdasarkan formula struktur ni. Ni formula struktur. Nama berdasarkan formula struktur. Tak sama kan? So macam mana kita nak bagi nama? Okay? Okay, so cikgu padam dulu. Cikgu akan lukis struktur dan cikgu akan tunjukkan ada 5 step mudah untuk kita nak bagi nama berdasarkan formula struktur berdasarkan sistem IUPAC. Dia macam ni, sistem IUPAC tu kadang-kadang student ni yang berada dekat luar sana, dia sangat takut bila melihat soalan kata namakan benda alah ni berdasarkan sistem IUPAC. IUPAC. Sistem IUPAC ni dia just satu sistem yang dia buat macam rules. Kalau nampak benda alah ni, nama dia macam mana. So kat sini, kejap lagi cikgu akan ajar ada 5 step mudah, simple je. Okay, kita padam dulu ni eh. So far okay, cuba komen sikit kat bawah. Adakah anda yang berada kat luar sana boleh mengikuti, faham ke tak apa yang kita nak belajar ni?
macam mana nak ingat C ada berapa? Dia ada formula eh untuk Rin. So Rin tanya tadi macam mana nak ingat C tu ada berapa? Mama eat papaya but papa has his orange next door. Nanti cikgu bagi. It's okay. Okay, so sekarang ni kena daripada sana kot. Nampak sangat. Cikgu punya videographer dah lengong lah tangan. Okay, so kita tengok eh. Kita lukis structure yang B tadi. Structure dia macam ni. Sekejap lagi kita tukar structure lain. Alright. Ada 5 step eh. Alright. Okay. So dekat sini ada 5 langkah mudah. Ada 5 step, ingat. Step yang pertama. Nombor 1. Okey, tulis ni. Birulah. Step yang pertama nak bagi nama berdasarkan sistem IUPAC. Benda ni nampak je alkana tau, tapi kita boleh guna dalam alkena juga. Kita boleh guna dalam alkohol juga. Benda ni sangat penting bila kita nak faham berkaitan dengan reaction ataupun tindak balas yang berlaku nanti yang banyak dekat alkena. Kan tambah air dapat apa, tambah hidrogen dapat apa, tambah dengan halogen dapat apa. Benda kat sini adalah core, right? Step yang pertama senang je, cari ayah. Okay, cari, sekejap punya air dulu, cari ayah. Okay. Faham eh? Imran Muhammad ada lagi. Thank you sebab menonton. Kiulan, thank you sebab menonton. Sabrina Zamanu, ingatkan Zamani tadi. Thank you sebab menonton. Okay, cari ayah. Ayah ni, cuba selalunya ayah dengan anak siapa umur lagi tinggi, lagi besar? Kalau anak umur 20, ayah umur berapa agak-agak? Ataupun dari, cikgu tak nak cakap dari segi saiz. Sebab kadang-kadang tu ada ayah anak dia tu lagi besar dari ayah dia dari segi saiz. Cikgu nak cakap dari segi umur. Kalau anak dia umur 20, ayah dia of course lah, takkanlah ayah umur 18. Betul tak? Kalau anak umur 20, ayah dia kurang-kurang double. Dia punya formula kurang-kurang double. Okay, so ayah dia mesti dah 40 ke 50 ke. Maksudnya ayah ni dia lagi besar, lagi panjang. So bila cakap cari ayah, kita kena cari karbon yang paling panjang. Okay, contoh, tengok tangan cikgu. Contoh, kita boleh start hujung ni. Kita boleh start hujung ni. Kita boleh start hujung ni. So kita akan cari karbon yang terpanjang. Kita boleh buat straight macam ni, ataupun kita boleh buat ke bawah. Boleh juga. Sebab kalau kita buat straight, ada 3 karbon. Kalau kita buat macam ni, ada 3 karbon juga. So sama. Then cik, mana-mana pun tak apa. Tapi cikgu ambil yang ini. Yang ini adalah ayah. Cikgu suka buat macam ni. Ayah. Nombor 1. Okay. So bila dah cari ayah, letak nama ayah dia. Nama ayah dia adalah Mama Eat Papaya. Papaya maksud dia prop. Jadi nama ayah dia adalah prop. Okay. Lepas tu tengok dekat sini, ada single bond. Single bond maksudnya dia adalah kumpulan alkana. Jadi nama dia adalah ana dekat belakang. So nama ayah dia adalah propana. Settle, right? Step yang kedua, kita cari anak. Okay,
Cari anak. Salah. Cari anak eh. Okay, anak ni kalau ni dah jadi ayah, karbon yang sama tak boleh jadi anak. Maksud dia kena tengok di luar ayah dia. Tapi hidrogen bukan anak. Maksud cikgu adalah ni bukan anak tau. Kita tengok dekat luar. So dekat luar kalau nampak karbon dan juga golongan CBI. Sebenarnya banyak lagi tapi cikgu kita just tengok dekat peringkat SPM dulu. Kalau nampak karbon dan juga CBI. Ini adalah anak. So bagi yang menonton eh, terima kasih sebab stay focus menonton. Sebab kalau kita tengok yang berada dekat luar sana, semua orang ada impian nak skor. Tapi tak semua orang konsisten untuk belajar. Even nak tengok video pun tak ramai yang boleh stay focus untuk tengok video yang sekejap je ni. Ha. Tapi kalau tanya siapa yang nak dapat straight A, semua nak dapat. Okay, that's why lah straight A tu kalau kita tengok ada 400 lebih, 400 ribu lebih pelajar yang ambil SPM, tak semua boleh dapat straight A sebab tak semua orang akan konsisten dengan tindakan. Right? So kita tengok nombor 2 eh, cari anak. So bila kita cari anak, okay, Yusof Saleh, ayah 60, ayah lambat kahwin, pandai Yusof ni. Okay, so cari anak, okay, karbon ataupun CBI. CBI ni adalah chlorine, bromine, iodine. Kalau cikgu-cikgu suka panggil CBI ni adalah golongan halogen eh, kumpulan 17. Okay, kalau kita nampak kat luar ni ada chlorine ke, bromine ke, iodine ke, tu anak lah tu. Kalau hidrogen bukan anak, kena kenal eh. Okay, so kita tengok ada tak anak kat luar ni. Cuba komen kat bawah, ada ke tak ada, cuba komen. Cik komen, ada tak anak kat bawah? Ada tak anak? Imran 60, 50. Okay. Okay. Ada anak tak dalam structure ni? Ada tak anak? Anak tu adalah karbon, klorin, bromin, iodin yang berada di luar daripada yang cikgu bulatkan ni. Ada eh? Siti Aisyah cakap ada. Sabrina Zamanu cakap ada, Nurul Ain pun cakap ada. Yes. Kalau kita perhatikan, ya ini adalah anak ni. So ini adalah anak. Bila anak dia karbon, nama dia akan jadi karbon je. Dia punya formula mama eat papaya tadi. Jadi karbon ada berapa? Ada satu. So nama dia akan jadi Matt. So cikgu tulis sini anak Matt. Tapi disebabkan dia anak, anak sentiasa nama belakang dia adalah Il. Il tu macam junior lah, junior. So, Matt tambah Il. Methyl. Kalau Ed tambah Il jadi Ethyl. Kalau Pen tambah Il jadi Pentil. Simple je. Okay, ayah. Dah jumpa ayah dia, dah jumpa anak dia. Alright. Okay. Step yang seterusnya, kita combinekan nama. Nombor 3, combine. Allah, Allah. Okay. Combine anak ni cik padam. Sekejap. Ada space. Whiteboard ni kena beli dua lah. Ada satu lagi. Okay. Step yang ketiga, kita combine nama anak bin ayah. Anak bin ayah eh. Anak binkan dengan ayah dia. Kalau cikgu tulis kat sini nampak kot eh. Anak bin ayah, anak nama Methyl. Kita tulis anak dia nama Methyl. Okay. Binkan, sekejap. Binkan dengan ayah dia propana. Bin propana. Teruskan je, tak payah space. Right? Step yang ketiga. Step yang keempat. Step yang keempat. Kita tengok bilangan anak. Bilangan anak. Okay. Kalau anak ada seorang, tak payah letak apa-apa. Tak payah letak apa-apa. Kalau anak ada dua orang, kita letak die. Kalau anak ada tiga orang, kita letak try. Kalau anak ada empat orang, kita letak apa? Cuba komen kat bawah. Kalau anak ada seorang, cikgu kata tadi, kita tak payah letak apa-apa.
Kalau anak ada dua orang, kita letak die. Kalau anak ada tiga orang, kita letak try. Kalau anak ada empat orang, kita letak apa? Cukup komen. Kalau tak tahu pun boleh komen. Komen je tak tahu. Janji komen. Komen. Ha, kita letak apa? Cikgu tak bincang soalan trial 2019 ke nanti? Okay, Arnajit Jimmy eh. Soalan trial 2019, banyak cikgu akan discuss waktu percutan SPM. Selekoh akhir percutan SPM yang akan diadakan next month, 26 sehingga 29 Oktober, waktu cuti. Cuti apa tah? Cutilah cuti di Diwali asalnya. Cumanya untuk yang ambil package Diamond dan juga VIP, dia akan dapat extra 2 hari dengan cikgu, 19-20 Oktober. Tak tahu. Okay, no Mira Syamira. Bagus. Tak tahu. Tetra. Okay, ramai juga dia cakap tetra eh. Yes. Kalau empat tetra. Ha, tapi kat sini anak dia ada berapa? Ada seorang, maksudnya tak payah letak. Ni anak. Tak payah letak apa-apa. Kalau anak ada satu, tak payah letak apa-apa. Anak ada dua, letak die. Anak ada tiga, letak try. Anak ada empat, letak tetra. Nanti kita tengok contoh yang anak ada ramai. Ni anak tak ada. Ada satu je anak. Okay, nombor lima, letak alamat anak dia. Alamat anak. Okay, alamat anak. Tengok tangan cikgu. Ni anak, attach dekat karbon nombor dua. Jadi, macam alamat rumah, nombor letak dekat depan. Ni anak, nombor letak dekat depan dua. Sistem IUPAC cakap nombor dan huruf, nombor dan huruf kena ada dash. That's why kita letak dash. Settle, kita dapat jawapan kita. Benda ni adalah 2 metil propana. Cikgu akan tunjukkan lagi satu contoh, lagi dua contoh eh. Untuk ni kita nak guna 5 step. 5 step, cuba komen 5 step dalam sistem IUPAC untuk namakan alkana ataupun alkena. Kita padam ni kat atas, padam supaya cikgu ada banyak space. Okey, sementara tu, sementara cikgu nak padam ni, kalau ada subtopik-subtopik yang nak cikgu discuss, boleh komen dekat bawah eh. Komen kat bawah. Jangan lupa untuk yang tak tahu, minggu depan hari Isnin, Selasa dan Rabu kita akan adakan sesi live dalam grup di Facebook group Kuasai A+ Science Student SPM. Kita dah keluarkan jadual. Jangan lupa untuk menonton sesi tu pada 8 malam. Okay, kita nak buat after kita live, kita bagi masa dalam 30 minit macam tu. Lepas tu kita nak delete video tu eh. Sebab kita nak bagi value kepada orang yang nak sahaja. Ha. Lagi sebulan lebih kena gigih sikit. Okay. So kita try tengok eh. Cikgu bagi contoh. Katakanlah kita ada structure macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Naklah. Alright. Okay. Okay. Step yang pertama eh, kita tengok eh, ada 5 step untuk kita buat penamaan dalam alkana dan juga alkena di bawah subtopik isomer. Okay, so kita tengok step yang pertama, cari ayah kan. Cari ayah. Kita ambil straight ni. Siapa yang ambil macam ni, tak boleh sebab ada 3 je. So, kena ambil 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun macam ni pun boleh. 5.
Sebab 6 dah tak boleh kan. Jadi cikgu ambil yang straight je. Okay, karbon ada berapa? Ni ayah kan. 1, 2, 3, 4, 5. Mama eat papaya, but papa, papa tu adalah pen. Ayah, nama ayah dia pen. Single bond, Anna. Double bond, Anna. Alright. Cari ayah, settle. Cari anak. Okay. Anak, anak. Okay, ada dua ketul anak dia. Okay, dua orang lah maksudnya. Alright. Anak ni nama apa? Tengok karbon ni sahaja. Ada berapa karbon? Ada satu. Jadi, anak dia nama metil. Anak dia nama metil. Right? Boleh? Yes. Nur Ardila cakap kat mana nak dapat jadual gabungan alkohol. Macam mana nak tahu butana ada berapa isomer? Nazirah Zahari tanya. Okay, okay. Rafi Udin tanya, 19 dan 20 cikgu akan discuss berkaitan apa untuk package diamond dan juga VIP. Rafi Udin, nanti kita keluarkan jadual. Anak tak boleh combine. Ah, tak boleh combine ni. Ni anak ni jauh ni tak boleh combine. Kalau kita nak combine semua ni tak boleh langkau ni ke ayah. Nanti cikgu tunjuk satu contoh yang anak dia combine. Okay? So ni anak dia tak combine, dia ada dua anak eh. Alright. Step yang ketiga, combine anak bin ayah. Okay? Jom kita combinekan nama anak dia. Anak nama apa tadi? Metil kan? Cikgu tulis ni. Metil. Nama anak eh. Cikgu dekat step nombor tiga ni, combinekan anak bin ayah. Ayah, pen. Pen tanah. Boleh? Okay, step yang seterusnya, step nombor empat, kena tengok bilangan anak. Cuba tengok. Anak ada berapa orang? Satu seorang, dua orang. Okay, so dua orang maksudnya kena letak apa tadi? Cuba komen kat bawah. Kalau anak seorang tadi tak letak apa-apa kan? Kalau anak dua orang kena letak apa? Cuba komen kat bawah. Okay, Nurul Ain, Isnin sampai Rabu tu ada jadual dia. Hari Isnin, chemistry. Hari Selasa, admat. Hari Rabu, chemistry juga. Ada jadual. Kalau tak ni, kejap lagi cikgu pin balik jadual tu ke atas dalam grup ni eh. Bagi tahu kawan-kawan, kawan-kawan yang dekat sekolah. Okay, bagi link dekat dia. Link Facebook group ni, bagi dekat dia. Share dekat dalam kamu grup WhatsApp. Kelas ke apa, suruh dia join sebelum hari Isnin ni. So hari Isnin tajuk garam. Yes, D, bukan D eh. Dia punya bacaan dia adalah die. So kita letak die eh. So ni, letak depan. Sebab ni kan anak, letak depan anak dia. Okay. Die. Sebab ada dua. Okay. Step yang last kali, kita kena letak alamat anak. Okay, ni anak. Anak pertama duduk dekat nombor 2. Anak kedua duduk dekat nombor 2. Jadi kita kena letak alamat. Macam alamat rumah kena letak dekat depan. Okay. Jadi cikgu letak alamat. Tengok ni, tengok cikgu letak ni. Ni sangat penting. Sangat penting. Dua, anak pertama duduk dekat nombor 2. Anak kedua pun duduk dekat nombor 2. Walaupun duduk dekat rumah yang sama, kena letak. Sebab ramai student yang kat luar sana, dia suka letak dua tu sekali je. Dia kata sama letak sekali dah lah. Tak boleh eh. Okay, sistem IUPAC cakap tadi kata apa? Nombor dan huruf kena letak dash. Nombor dan nombor kena letak koma. Koma. Barulah dapat jawapan. Jawapan kita adalah 2-2 dimetil pentana. Okay, cikgu nak bagi satu lagi contoh. Sebelum kita end kita punya session untuk malam ni.
Alright. Okay, so kita tengok eh. Ada 5 step eh. Yang ni okay? So far so good semua? So far so good? Ni okay? Okay, Cik Madam eh. Hai Luqman Aboy. Hai Aziz Rizal. Siapa lagi yang menonton daripada PTTI Bangi Section 6 eh. So, ha, ramai tim cikgu yang menonton juga bersama-sama dengan kamu. Okay, walaupun cikgu berada jauh nun di sana ni, dekat New York City. Ha. Okay, so kita padam dulu ni. Kita tunjuk lagi satu contoh eh. Walaupun berada jauh sebenarnya, cikgu banyak bawa, cikgu bawa banyak gila buku-buku untuk cikgu study. Soalan-soalan, bukan study apa, soalan-soalan untuk dan juga method-method, formula-formula baru yang lebih simple untuk cikgu deliver, especially waktu selekoh akhir percutan SPM nanti. That's why kat sini, ini adalah buku-buku yang menjadi inspirasi cikgu juga untuk meneruskan apa yang kita buat di PTTI. Sebab ini adalah buku 50 kisah inspirasi. Mudahnya dapat A+ dalam subjek-subjek sains tulen, yang mana dalam buku ni kita menceritakan ada story-story. Contoh dia ni eh. Ni Zul Hakim ni. Ini adalah pelajar straight A. Sebab apa cikgu tunjuk dia? Sebab dia berada di US sekarang. Dia menyambung pelajaran dalam chemical engineering, tak silap cikgu, dekat University of Minnesota. Tak kisahlah sebutan dia macam mana, whatever, janji dia dekat US. Okay, so dekat sini cerita ini adalah Azmina Nabilah, yang mana result dia cerita macam mana dia punya struggle dia dulu daripada gagal, lepas tu dia naik dapat A+. So kalau penat-penat, cikgu sendiri pun, cikgu baca benda-benda ni adalah satu apa, satu drive kepada cikgu untuk buat apa yang kita buat sekarang. Okay, so kita tengok lagi satu contoh eh. So bagi yang menonton di luar sana, jangan lupa untuk komen apakah subtopik lagi yang nak kita ketengahkan. Ataupun mungkin ada yang dekat sini yang akan berjumpa dengan cikgu pada selekoh akhir percutan SPM nanti, pada paling awal 19-20 untuk package VIP dan juga Diamond. Ataupun the rest akan berjumpa dengan cikgu pada 26 sehingga 29 Oktober di SACC Shah Alam. Okay. Sikit dia. Okay. So. Okay. Tak habis lagi Nurul Ain. Walaupun dah faham, cuba tengok satu lagi contoh. InsyaAllah kamu akan lebih faham. Kita tengok eh. Sebab cikgu tahu kat mana yang struggle pelajar kat luar sana, kat mana yang dia confused. Sebab cikgu dulu pun cikgu confused. Tengok eh. Dia macam ni. Cikgu nak lukis satu structure lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Right. 1, 2. Lukis kat atas lah. Jauh pula. 1, 2. Sekejap. Lukis balik. Allah. Lukis balik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Okay. Kamera kita ni, videographer kita dah lenguh tangan. Okay, alright. So kita nak bagi nama eh. Ni structure yang ketiga yang kita akan belajar malam ni. Alright, step yang pertama, cari siapa? Cari ayah. Tak nampak sangat tu macam tu. Okay, sekejap. Kita betulkan kamera. Okay, step yang pertama, cari ayah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cikgu buat kat atas pun sama. 5 eh. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Apa nama ayah?
Pen. Alright, pandai. Pen. Ana ke Ina? Single bond, kena letak Ana. Alright. Second step, kena cari anak. Anak kan? Okay, so yang ni anak. Nampak tak? Karbon dengan karbon ni, nampak? Dia ada line ni, ni bersambung. Kalau bersambung, baru boleh kita sambung. Tadi kan satu atas, satu bawah, so tak boleh sambung. Ini sebab apa cikgu bersambung? Sebab dia memang bersambung. Okay, so cikgu bawa ke sini, anak. So bila bersambung, tengok bulat. Satu bulat, maksudnya satu je anak. Tapi anak dia ni besar. Ni besar. So karbon ada berapa? Satu, dua. Mama, eat. So, eat lah. Eat, eat, eat. Okay. Tapi cikgu kata tadi, kalau anak, nama kat belakang ni akan jadi il. Alright? Jadi, dekat sini, kita tambahlah il. Etil. Right? Step yang ketiga. So far, okay? Okay. Step yang ketiga. Yang menonton, stay focus menonton. Sikit-sikit je lagi. Step ketiga, anak bin ayah. Anak bin ayah. Apa nama anak dia tadi? Etil. Apa nama ayah dia? Pentana. Okay. Settle. Kan? Yang keempat, bilangan anak. Cuba tengok bulat ni. Ada berapa bulat ni? Cuba komen. Anak dia ada berapa orang? Cuba komen sikit kat bawah. Anak ada berapa orang? Yang cikgu dah tengok. Anak ada berapa orang? Cuba komen. Anak ada berapa orang? Cuba komen. Yang menonton, tim cikgu pun komen. Ada berapa? Anak ada berapa? Cuba komen. Salah pun tak apa. Janji dari exam tu kita betul. Kat sini it's okay. Nazirah Zahari cakap satu. Kilan ni Kinlan ke? Kinlan ke? Kinlan eh? Kinlan, kalau betul Kinlan cakap you. Rin dia kata satu, tanda soal maksud dia dia confused tu. Rafiuddin cakap dua. Sabrina cakap tak tahu. Yes, cikgu suka dengan feedback eh. No Mira Shamira ada dua. Nampak tak cikgu kata stay focus bagi siapa yang siapa yang apa menonton. Terlepas je part ni, dia macam rugi. Belajar tadi tu macam tak belajar. Alia Basri, nampak tak? Yes, Kinlan ada kat sini. Kinlan adalah pelajar OTC kita daripada Januari hari tu. So, OTC tu adalah online tutorial class yang mana PTTI conduct. Dia kelas dia secara online sahaja. Alright? Okay, nampak tak? Ada yang komen satu, ada yang komen dua. Okay, cikgu explain. Okay, tengok eh. Jawapan dia adalah satu. Bilangan anak ni, kamu tengok bulat. Ada berapa bulat? Bulat ni ada berapa bulat? Bulat ni macam telur. Bulat telur ni ada satu telur je. Satu, tadi ada dua bulat. Faham tak? Tapi, anak dia ni, karbon dia tu ada dua. Dua tu adalah bilangan karbon dia. Menunjukkan nama anak dia adalah etil. Tapi kalau bilangan anak ni ada satu je lah. Kalau cikgu buat macam tadi. Macam mana cikgu nak cakap tadi? Dua tu, sekejap cikgu padam ni. Cikgu padam sekejap. Supaya kamu dapat nampak. Allah. Sekejap. Part ni adalah part yang student selalu salah. Okay. Ni ada satu tau. Dua ni maksudnya macam ni. Cikgu lukis. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua. Okay. Ni ayah. Okay. Ni bulat satu. Ni bulat dua. Ni baru dua anak. Yang ini satu anak. Pehe. Okay. So, satu anak tak payah letak apa-apa. Alamat anak dia attach dekat karbon nombor tiga. So, cikgu letak depan. Tiga.
ethyl pentana. Okay? So clear bagi yang jawab dua tu eh? Yes, tiga ethyl ethyl pentana ni dekat nombor dengan huruf kita kena letak dash. Okay, kalau yang ini apa nama dia ni? Ayah pentana, kan? Anak dia metil. Metil. Anak ada berapa? Anak ada dua. So maksudnya ni dimetil. Alamat anak dekat nombor tiga. So tiga tiga dimetil pentana. Pehe, pehe, pehe. Cikgu, saya confused nak start kira daripada mana. Start je kira daripada mana-mana, tapi nombor dia mestilah nombor yang paling rendah. Maksud cikgu adalah, kalau kamu kira daripada sini, 1, 2, 3, 4, 5, yang ini jadi nombor 3. Tapi kalau kamu kira daripada sini, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Nombor 3 juga. Sama je. Jadi tak kisah. Tapi kalau cikgu sekejap, menjawab soalan Rin, dia kata confused nak kira dari mana eh. Katakanlah anak duduk sini lah, katakan carbon sini. Nak kira dari mana? Kalau cikgu kira dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau cikgu kira dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ayah dia sama je, pentana. Tapi untuk alamat anak, cuba tengok alamat anak. Kalau kita kira ikut kiraan biru, anak alamat dia nombor 4. Kalau kita kira ikut kiraan 2, kiraan kalau hijau ni, anak dia jadi nombor 2. So sistem IUPAC cakap dari segi numbering, kita kena ambil yang paling lowest. Jadi kita kena ambil yang hijau. Siapa ambil yang biru, salah. Ni salah, yang ni betul. So maksudnya alamat anak dia adalah 2 lah. Boleh? Okay. Alright. Okay, yang pentana, insyaAllah cikgu akan buat short video nanti. Okay, so malam ni cikgu nak habiskan sampai dekat sini dulu. So thank you bagi semua yang menonton. So bagi yang menonton yang akan berjumpa cikgu pada selekoh akhir pecutan SPM pada 26 sehingga 29 Oktober nanti. Dan jangan lupa bagi Diamond dan juga VIP akan berjumpa dengan cikgu pada 19 dan 20 Oktober di SACC Shah Alam. So cikgu nak tengok dekat sini berapa ramai yang mungkin dia ada kekangan nak join, mungkin jauh ke, berada kat overseas ke, ataupun apa benda lah. Cuba komen, tengok apa yang kita boleh bantu. Boleh komen dekat bawah. So thank you semua sebab menonton sesi live malam ni. Jangan lupa ajak kawan-kawan yang terlepas menonton step-step. Ada 5 step yang kita belajar hari ni. So kalau kita boleh recap balik, yang pertama tadi kita belajar kenal formula formula arm, formula struktur dan juga formula molekul. Yang kedua kita belajar definition, apakah yang dimaksudkan dengan isomer. Okay. Yang ketiga tadi kita belajar apa? Kita belajar ada 5 step untuk buat penamaan bagi formula structure bagi alkana berdasarkan sistem IUPAC. Okay, so itu sahaja sesi live untuk malam ni. Kalau anda dapat manfaat, make sure anda share Facebook group kita dengan lebih ramai orang kat luar sana supaya kita boleh memberi manfaat kepada lebih ramai orang dan kita sendiri menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. So thank you sebab menonton. InsyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi dan doakan cikgu dekat New York City ni. Bye.